Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di aktivitas keseharian Bunda Kia. Seperti biasa, jadi hari ini aku mau masak sayur asam goreng ayam sama sambal terasi. Pertama ini aku mau ungkep ayamnya dulu. Sambil menunggu ayam mendidih, ini aku mau potongin jagung, labu, sama kacang, terus daun tangkil. Soalnya tadi aku beli bahannya cuma 4 macam. Lanjut lagi, ini ungkepan ayamnya sudah mendidih, langsung aku angkat. Untuk bumbu sayur asam ini aku gorengin bawang merah, bawang putih. Lanjut ini aku kasih bumbu instan racik sayur asam. Ini tadi bumbunya kenapa aku goreng dulu, karena menurut aku lebih enak dan gurih aja ya teman-teman. Karena cara masak setiap orang itu berbeda-beda. Oke, ini sayur asamnya sudah matang. Oke, lanjut ini aku mau goreng ayam. Oh ya teman-teman, jangan bosan-bosan ya lihat video aku seliweran di beranda kalian. Untuk bahan-bahan sambalnya ini aku goreng dulu. Oke, videonya sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.